Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka hamidum majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah yang Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini sehingga channel ini dapat eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Tentunya dengan sebuah harapan insya Allah sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Leh, tolong di timer. Timernya lupa, Bapak. Berikutnya, untuk seluruh bewer terkasihku, dimanapun kalian berada, ya, di mancanegara, di dalam negeri, ya, di mana saja lah ya. Atas apresiasinya, aku ucapkan terima kasih. Sorry. Dan semoga selalu always, tidak pernah never, tetaplah bertumbuh menjadi pribadi yang anti skip dan anti download. Lalu yang berkenan untuk men-share silahkan saja, ya. Silahkan saja, tidak ada masalah. Cuman yang di-share itu linknya, ya, linknya. Jadi jangan kamu unduh terus kamu potong-potong gak karuan lalu kamu unggah ulang. Jangan, aku tidak memberikan izin untuk yang demikian. Oke, aku tidak bisa sebutkan satu persatu, ya, semuanya lah ya. Matur nuwun atas doa-doa baik kalian untukku, dan aku juga berdoa semoga kebaikan doamu untukku juga Gusti Allah Agung curahkan untukmu. Sesama brother, sesama saudara dalam keislaman kita, ya, kita saudara muslim saling mendoakan kebaikan. Dan insya Allah doa kita bagian dari doa-doa yang diijabai. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi, belajar dan mengajarkan Al-Qur'an adalah sebuah kebaikan, dan semoga kita dapat menempuh jalan-jalan kebaikan itu, ya, memanfaatkan, ya, segenap waktu yang ada dengan membagi atau mengalokasikan dengan kesibukan yang lain dengan tidak lupa memberikan waktu untuk belajar. Ya. Oke. Belajar dan mengajarkan Al-Quran itu menjadi sebuah kebaikan, ya. Dan kita mulai sekarang. Minum dulu kopi morning. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Karena harus berbagi waktu, ya. Ini aku hapus dulu. Intinya di ini anu seri 10, ya. Serinya 10 ini. Aku jelaskan, sebetulnya sesuai tajuk kajian kita sudah selesai, ya. Sudah selesai bahwa tidak benar malaikat dan iblis itu dipindahkan sujud kepada Adam. Sujudnya ya tetap saja kepada Allah atas bersyukurnya tentang produk unggulan yang kita sebut produk unggulan gitu, supaya aku gampang menjelaskannya, yaitu Adam yang telah diwisuda atau diangkat menjadi khalifah, ya, atas sebuah khilafah. Oke, itu sebetulnya sudah selesai, ya. Cuman kan begini, ada hal lain yang aku perlu jelaskan, yaitu tentang peristiwa Kanjeng Nabi Yusuf. Nah, itu nanti kalau aku nggak jelaskan, kalian nggak ngerti kalau misalkan disodorkan. Nah, ini terjadi manusia menyembah manusia, gitu. Kalian nggak bisa jawab nanti. Makanya aku jelaskan supaya kalian bisa jawab dalam rangka juga seperti aku menjelaskan kepada mereka yang belum tahu. Ya, oke. Nah, nanti baru kita tutup. Berarti ini satu episode, dua episode lagi lah insya Allah bisa selesai di 12 kalau nggak 13 episode. Ya, sekarang kita terfokus ke surat Yusuf. Ini aku hapus dulu ya, karena ini kan sudah. Kita menukik ke surat Yusuf, ya. Ini sudah, ya.
supaya nanti kalau kamu disodori kamu bisa ngerti ya. Ini duduk permasalahannya gimana gitu ya. Dan surat Yusuf itu sebetulnya nanti terkait dengan waktu kita ada teman Kristen kita yang bertanya tentang dirham, dulu kan pernah kita bahas tuh ya, dan sudah kita jelaskan ketika saudara Kristen kita bilang kok begini, apa ini tidak salah gitu ya, karena pada waktu itu dirham itu harus dipahami dia sebagai alat tukar atau sebagai mata uang ya. Kan Yusuf itu masih terkait ketika kita menjelaskan tentang dirham itu kan kaitannya dengan Kanjeng Nabi Yusuf yang dibayar oleh dirham gitu ya. Sebetulnya kalau kita mau meneliti ya, dalam Al-Qur'an itu sudah dijelaskan kok ya, tinggal sebagaimana kita punya kemampuan meneliti atau tidak. Kalau kita mampu, nggak ada masalah dengan dirham. Dan itu sudah kita bahas sekitar ada nggak ya, 1 tahun yang lalu nggak salah itu. Oke. Karena aku harus berbagi waktu dengan kameramen kita, gerak itu mau siap-siap mandi dan sebagainya, karena hari Senin dia harus upacara. Maka kita mintakan dulu gerak itu untuk membacakan, supaya aku tuliskan. Ini di surat 100 nih. Tapi gak usah semua, karena ini panjang ya. Ya nggak usah. Dan berkata subhanallah ini nata. Oke, sampai sini aja ya, titik ini ya. Oke, nanti dia supaya bisa ditinggalnya. Quran surat Yusuf. Sebentar belum kering. Oke, surat Yusuf surat yang ke-12 ya. 12 ayat yang ke-100. Oke, bagaimana nih? Dan ia mereka. Aku mau komparasi ini nanti ya. Enaknya jadi dua bisa enggak ini? Dan ia mereka. Ia menaikkan kedua ibu bapaknya ke atas singgasana titik, ke atas singgasana titik, terus dan nggak ada singgasana kerajaan, nggak ada ya, dan mereka buka kurung semuanya tutup, mereka semuanya ya merebahkan diri seraya sujud kepada Yusuf. Enggak di dalam kurung itu. Enggak, sujud kepada Yusuf gitu ya. Enggak ada, cuma ini adanya nih. Ada tutup kurung tapi enggak ada bukaannya. Mana tuh? Mana tuh saja? Oh iya ya, enggak apa-apa. Sujud kepada Yusuf. Ini kacaunya Depak. Depak sudah mengintervensi ini. Ini kalau di Al-Qur'an digital masih agak mending, enggak gini dia. Kepada Yusuf titik. Titik. Coba ini tuh, baca tuh bandingannya. Ini sama-sama belum aku dekonstruksi ya. Ini tuh, dan dia menaikkan
Coba. Dan dia menaikkan terus. Ini perhatikan yang di rumah, perhatikan matanya ke sini ya. Dan dia menaikkan kedua orang tuanya, ibu bapaknya, oke lah. Terus ke atas singgasana. Titik. Dan mereka dalam gurung semua. Mereka dalam gurung semua, oke. Tunduk kepadanya, oke. Gurung Yusuf. Nah, Yusufnya dikurung di sini. Oke. Jadi di teksnya ini nggak begini. Ini sudah menggiring orang. Kalau orang membaca hanya modal terjemahan, ini manusia sujud kepada manusia. Sudah tinggalkan deh. Itu ambilkan bapak tuh catatan itu. Ah ya. Dah, kamu mandi. Nggak, ini kacau ini. Ini namanya dia melakukan eisegese, bukan eksegese. Dia menundukkan teks, si penerjemah tidak tunduk terhadap teks. Seharusnya kita yang tunduk terhadap teks. Teks itu kan firman. Kita tunduk terhadap firman, bukan firman yang kita tundukkan. Hal-hal seperti ini biasa terjadi dalam penerjemahan, entah itu Al-Quran, entah itu Bible, sami mawon, gitu loh. Makanya ketika kemarin MBR tanya tentang Filifi, itu kan sudah kita bahas 2 atau 3 tahun yang lalu. Itu kan orang tersesat jadinya. Tidak ada kesetaraan yang harus dimilikinya. Itu digiring seolah-olah Yesus itu setara dengan Allah. Sama dengan ini digiring. Cuma kalau kamu baca ini, nggak ada nggak bahwa kamu akan memahami bahwa manusia sujud kepada manusia. Begini. Dan ia menaikkan kedua ibu bapaknya ke atas singgasana. Dan mereka, ya, bapak, ibu, dan saudaranya itu, semuanya merebahkan diri seraya sujud kepada Yusuf. Bubar, wes. Jadi Yusuf yang manusia disujuti oleh bapak, mamanya, dan saudaranya yang manusia. Manusia sujud kepada manusia. Itu depan. Ya. Kalau yang digital masih mending, meskipun ya enggak benar, nanti kita dekonstruksi begini dia. Dan dia menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana, dan mereka semua tunduk bersujud kepadanya. Dalam kurung Yusuf. Jadi dikurung kepadanya, ya. Dalam kurung Yusuf. Di sini kepadanya dalam kurung Yusuf. Supaya aku, kalau ini sudah jelas ini menggiring orang, nggak ada pilihan lain ya kepada Yusuf. Aku pakai yang ini aja ya, yang digital, supaya aku gampang menerjemahkannya. Digital itu begini, kepadanya, nyanya kecil, ya, kepadanya dalam kurung Yusuf. Ini, ya. Oke. Sorry. Bismillahirrahmanirrahim. Sayang aku enggak pandai nulis Arabium ya. Kalau pandai lebih enak jelaskannya. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin ada yang ngomong itu nggak pandai nulis Arabium, nggak pandai baca Arabium, mendekonstruksi terjemahan. Maka aku jawab, cangkemmu ora usah rewel ya. Siapa yang kamu anggap pantas untuk berhadapan dengan aku, hadirkan. Gitu aja. Kenapa? Otak itu bisa menyelesaikan masalah. Kalaupun ada keterbatasan satu sisi, kita harus cari kelebihannya di sisi lain. Benar aku nggak bisa baca, ya bisa lah, bisa nggak, bukan nggak bisa, tapi just for myself, kalau untuk disuguhkan ke publik ya jauh lah, mungkin sama kak, sama gerah itu aja jauh, apalagi menulis ya nggak bisa. Cuman kan aku belajar mengerti apa yang dimaksud dengan logika kalimat, gitu, ya, jadi itu teknik baru, lihat logika kalimatnya, kemana dia, ya, makanya kan aku juga mengkritik di kajian utama kita, ya ulangan 18-15, 18-18 itu nggak bisa mau digandengkan dengan Matius 17-5, itu ngawur itu.
aku nggak setuju dengan LHI. Kenapa? Logika kalimatnya nggak masuk. Oke, sekarang kesini. Tapi sebelum kesini, kita naik ke ayat pertama dulu. Aku cerita tentang Yusuf dulu ya, sebagai introduction ya. Awalnya begini lah ya. Pak Sopo jenenge ibu ya. Pak Yakob yang kemudian jadi Israel itu kan sudah aku ceritakan dalam perspektif biblikal ya. Sebetulnya bukan anak tunggal, akhirnya dia menipu Esau kakaknya sehingga ketunggalan yang dimiliki Esau diganti dengan semangkuk kacang merah ya. Dan akhirnya kita tahu yang diberkati itu adalah Yakob ya. Timbul amarah, Esau akan membunuh adiknya, kemudian Ribka sang bunda tentunya tidak mau kedua anaknya saling tikam, saling bunuh. Maka bunda Ribka memberikan advice supaya Yakob lari ke pamannya Laban ya. Terus larilah dia ke Laban, makanya itu Israel, Isra itu berjalan malam ya. Jadi bukan hanya Kanjeng Nabi Muhammad aja yang Isra. Ali dikirain Kanjeng Nabi Muhammad aja yang Isra. Enggak, Yakob juga Isra ya. Oke. Setelah itu dia ikut pamannya Laban. Ya ini cerita singkat aja supaya menjadi landscape kajian kita. Dia sebetulnya kan senangnya itu sama adiknya ya. Sama adiknya karena Laban punya dua putri ya. Tapi yang dikasihkan kan kakaknya ya. Sebetulnya Laban itu enggak suka sama Lea. Sukanya sama sebetulnya Yakob itu sukanya sama Lea sukanya sama Rahel bukan sama Lea ya, tapi yang dikasih Lea kemudian dia nuntut ya sudah kamu kerja lagi 7 tahun jadi 14 tahun baru dikasih Rahel. Nah, dari Rahel inilah ya. Dari Rahel inilah ya. Lea juga kan iya nanti ada Bilha ya, ada Zilpa juga itu lain lah ya. Enggak kita tahu lah ya enggak kita ceritakan. Ini melahirkan Yusuf dan saudaranya Benyamin. Jadi ini satu bapak satu ibu. Yusuf dan Benyamin itu satu bapak satu ibu. Ya mereka semua 12 Israel yang sebetulnya 13 minus Dina. Ya satu bapak tapi ibunya 4. Nah, yang satu bapak satu ibu itu Yusuf dengan Benyamin, gitu loh, ya. Dari ibu Rahel, ya. Oke. Akhirnya kan terjadi kecemburuan antara saudara-saudaranya yang lain terhadap Yusuf. Ya. Terus minta izin sama sang bapak, diajak main-main, sebetulnya mereka sudah berkolusi. Kolusi itu kesepakatan jahat itu kolusi namanya. Enggak ada kolusi itu kesepakatan baik, enggak, ya. Dan dicemplung di sumur ya. Sebetulnya waktu diminta itu kan bapaknya berat hati ya. Akhirnya dikasih juga. Takutnya nanti bermasalah lagi gitu kan. Akhirnya benar ya dicemplung. Kalau dibunuh kan resiko. Cemplung di sumur aja. Terus bajunya itu dikasih darahnya apa itu binatang gitu. Terus lapor bahwa Yusuf dimakan serigala atau apa gitu binatang buas ya. Sehingga Pak Yakob susah ya. Akhirnya kan Yusuf setelah dicemplungkan diketemukan dengan ya orang pengelana atau pedagang gitu ya. Cari air loh, ada manusia ini dalam sumur ditarik loh kok ganteng diambil. Nah, di sana waktu kita membahas tentang dirham. Kan nanti dijual dengan berapa dirham dan teman-teman Kristen mengkritik bahwa itu Al-Quran salah, dirham kan belum jadi mata uang gitu. Makanya kita kaji dan kita jelaskan kepada mereka dan kamu juga harus ngerti yang bilang dirham itu sebagai mata uang itu apa? Apa Al-Quran bilang dirham itu sebagai mata uang? Kan enggak. Dirham itu pada waktu itu sebagai alat tukar. Jadi dirham itu ada posisinya sebagai alat tukar dan sebagai mata uang. Pada saat itu belum. Masih menjadi alat tukar. Baru nanti, itu kan setelah Kanjeng Nabi Muhammad mangkat atas usulan sahabat Umar, kalau nggak salah ya.
ceritanya panjang itu, baru dirham menjadi mata uang gitu loh. Ya, dan kalian harus tahu dirham itu bukan ansik budaya dalam tanda kutip Islam loh ya. Itu jauh setelah ke belakang juga ada sudah. Era-era Yunani Romawi berkuasa menjadi kalau sekarang Amerikanya dunia lah ya, itu sudah ada. Jadi bukan, jangan ada dalam pikiranmu dirham itu adalah sesuatu yang bisa dinisbahkan dalam budaya, dalam tanda petik Islam. Tidak. Justru Islam mengambil. Ya. Begitu juga kubah. Kubah kan bentuknya belenduk gitu. Itu Islam mengambil, bukan dari Islam itu. Ya. Maka kalau ada di Semarang masjid, gereja belenduk, orang Semarang bilang kanan belenduk seperti kubah, memang ada kubahnya, jangan heran dan jangan protes. Ya. Jangan protes. Nanti protes, oh itu gereja dibangun mirip-mirip masjid. Enggak, memang sejarahnya itu bukan punya kita. Itu dari Rum diambil oleh arsitek-arsitek kita, ya. Oke, masalahnya sekarang cerita Yusuf ini, bagaimana kok Kanjeng Nabi Muhammad tahu? Karena eranya jauh ke belakang. Ini yang teman-teman Kristen kadang-kadang ya karena enggak diniatin belajar sih ya. Kalau kita kan di sini akademis niatnya belajar, nggak ketemu kita cari bareng kan gitu, bukan menyerang, menghujat atau sebagainya, enggak. Makanya enggak bisa kalau niatnya hanya untuk menyalahkan, enggak bisa. Itu enggak masuk dalam kerangka berpikir akademis. Banyak kan di pertarungan pemikiran, baik itu di Facebook, di YouTube, di WA, bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu yang dituduh macam-macam lah, yang mencontek, yang segala macam. Ya karena mereka enggak tahu. Seperti kasus ini, dari mana Kanjeng Nabi Muhammad kok bisa tahu? Itu kan sudah kita bahas. Ada satu video tersendiri tentang katanya kitab apa gitu, lupa aku, sudah ada 2 tahun yang lalu ya. Jadi begini. kamu buka di surat Yusuf surat ke-12 ayat yang pertama. Nah, ini ada ideografi ya, alif lam ra. Ini adalah ayat-ayat yang nyata ya. Dijelaskan gitu ya. Kitabi ya. Di sini hati-hati. Kitab itu tidak selalu buku. Kitab itu juga bisa kisah. Lihat di surat 19. Ini seharusnya ini adalah kisah sebetulnya ini. Ini kok terjemahannya begini. Ini adalah ayat-ayat kitab dalam kurung Al-Qur'an yang nyata dari Allah. Bukan, ini tentang kisah. Tidak menjelaskan Al-Qur'an. Belum-belum di ayat pertama sudah terjadi kesalahan terjemahan ya. Jadi kitab itu bisa juga diterjemahkan sebagai kisah karena ini mau menceritakan kisah Kanjeng Nabi Yusuf gitu ya. Jadi yang kedua, sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Qur'an dengan bahasa Arabiun agar kamu memahaminya. Kisah itu diturunkan maksudnya ya, dalam kisah itu diturunkan ya, dalam apa? Dalam catatan-catatan Al-Qur'an. Begitu loh sebetulnya. Jadi ayat pertama itu sebetulnya menjelaskan tentang kisah yang nyata, artinya benar-benar gitu loh ya. Nah, itu difirmankan kepada Kanjeng Nabi Muhammad, menjadilah dia ini Al-Qur'an. Gitu loh maksudnya ya. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Qur'an dengan bahasa Arabiun, rumpun Arab, agar kamu memahaminya ya. Paham di sini ya, 1, 2, 3 sekarang masuk. Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Qur'an ini kepadamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum kami mewahyukannya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui. Di banyak ayat-ayat begini, banyak yang nomor 3 ini. Kamu nanti cari ada yang begini. Pada saat itu kamu tidak di situ, maksudnya Kanjeng Nabi Muhammad. Tentang peristiwa itu, tapi Nabi Muhammad tahu karena apa? Karena diberitahu oleh siapa? Oleh Yang Maha Tahu.
Gitu loh, seperti ini kan. Dan kami, siapa? Allah menceritakan kepadamu, siapamu, Kanjeng Nabi Muhammad, kisah yang paling baik. Dengan apa? Dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Jadi itu dalam perspektif wahyu. Kalau enggak diwahyukan, ya enggak ngerti Kanjeng Nabi. Orang itu beberapa ribu tahun ke belakang kok. Ya, jadi kenapa Kanjeng Nabi mengerti kisah-kisah masa lalu tentang misalkan Bapak Abraham, Musa, dan kini Yusuf. Kebetulan kita membahas surat Yusuf. Ya karena diberitahu oleh Yang Maha Tahu, bukan kira goblok nih dikandani, bukan mencontek, bukan belajar terus direkap terus jadi Al-Qur'an, bukan. Makanya dikatakan ya apa yang disampaikannya itu adalah wahyu. Jadi perspektifnya pengetahuan sang nabi itu karena diwahyukan oleh Allah Yang Maha Tahu. Lah kalau enggak diwahyukan, ya ora weruh, enggak tahu gitu loh. Jadi proses tahunya Kanjeng Nabi Muhammad tentang kisah-kisah masa lalu itu bukan ngerpek, bukan mencontek, bukan mengkompilasi, bukan belajar. Makanya enggak perlu kita takut untuk mengatakan Kanjeng Nabi itu melek huruf. Dan memang melek huruf. Jangan mengatakan buta huruf hanya untuk takut dikirain nanti mencontek. Mencontek gundulmu. Sudah jelas dikatakan proses pewahyuan yang membuat Kanjeng Nabi dari tidak tahu menjadi tahu. Gitu loh. Ya. Sebelumnya ora weruh, enggak tahu sebelumnya. Setelah dikasih tahu baru tahu, gitu loh. Yang ngasih tahu Yang Maha Tahu, siapa Allah. Karena itu dari Allah maka dia disebut firman. Jadi ini firman. Bukan hasil contekan. Ya, supaya gobloknya itu bertepi gitu loh. Jangan goblok tak bertepi, bolak-balik. Tapi kalau niatnya memang mau menyerang ya ya enggak bisa memang. Kan paradigma harus berubah. Benar salah bukan menang kalah. Kalau menyerang itu dia maunya yaitu kanak-kanakan. Ya sudah biarin, yang penting kamu harus bisa menjelaskan bahwa kenapa Kanjeng Nabi Muhammad kok tahu kisah-kisah masa lalu? Karena diberitahu oleh Yang Maha Tahu. Sebelum diberitahu ya enggak tahu, contohnya kisah Yusuf ini dan banyak kisah-kisah yang lain. Ya. Ini kalau mau videonya sudah ada 2 tahun lalu, judulnya aku lupa. Katanya ayat palsu kenapa di nukil atau gimana gitu ya, aku lupa. Tapi carilah nanti. Karena sudah 1000 lebih video kita. Oke, ya aku ulangin lagi. Jadi dari nomor 1 aku sampaikannya. Alif Lam Ra itu ideografi ya. Inilah kisah-kisah yang nyata. Dari mana? Dari Allah kisahnya ya. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Qur'an. Nah, ini wahyu ini ya dengan bahasa rumpun Arab, bukan Arab. Ya, rumpun Arab agar kamu memahaminya. Kami Allah menceritakan kepadamu, siapa? Kanjeng Nabi Muhammad, kisah yang paling baik ya dengan mewahyukan ya. Jadi itu diwahyukan ya. Kami menceritakan kepada kamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Qur'an ini kepadamu dan sesungguhnya kamu ini Al-Qur'an sendiri yang bilang. Dan sesungguhnya kamu sebelum kami wahyukan, sebelum diwahyukan oleh Allah ya. Sebelum Allah mewahyukannya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui. Jadi taunya karena apa? Karena pewahyuan gitu loh. Bukan contek, bukan mengkompilasi gitu loh ya. Oke. Ini penting ya. Sebetulnya ini tidak termasuk kajian kita, tapi karena lewat kita lewati dan ini penting maka aku jadikan stressing point ya. Masuk sekarang yang keempat. Ya. Yang keempat. Ini yang kemarin disuguhkan sama saudara kita yang punya Jogja ya. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Begini, ayat yang keempat ya. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku. Ya, sujud kepadaku. Dan ayat ini kemarin diajukan oleh Kang Mas kita dari Jogja, Edi Margono ya. Dan alhamdulillah setelah aku ingatkan akhirnya dia tidak lagi. Kenapa Kang Mas Edi Margono seperti itu? Karena dia belum tahu.
Tapi setelah dikasih tahu, dia mau tahu. Yang repot itu ketika nggak tahu, dikasih tahu, nggak mau tahu. Nah, itu kepalanya minta ditempeleng gitu. Kalau orang berpikir ilmiah, nggak tahu, dikasih tahu, dia mau tahu. Ya, ayat ini tidak bisa digunakan untuk mengatakan bahwa ada sujud manusia dengan manusia. Karena apa? Pertama, ya. Jadi di sini ya. Ini yang Quran surat Yusuf. Ini berawal dari sini nanti. Surat yang ke 12 ayat yang ke-4 ya. Ini itu pertama bahasanya metafor. Jadi jangan dibayangkan ini sungguh-sungguh terjadi. Yang kedua, ini mimpi. Itu loh. Ya. Ini mimpi, ya. Lihat ini, ya. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada bapaknya, ayahnya, "Wahai ayahku, ya, aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan, kulihat semuanya sujud kepadaku." Ini mimpi. Di samping mimpi, bahasanya metafora. Ya, metafora. Kan apa yang bersujud itu? Matahari, bulan, 11 bintang. Nanti, tapi ya oke-oke lah ya. Tukang-tukang cocokologi itu mengatakan begini. Kenapa 11 bintang? Oh, itu 11 saudaranya Yusuf, kan 12 minus Yusuf. Kenapa matahari? Oh, itu bapaknya itu matahari. Kenapa bulan? Oh, itu ibunya. Jadi 11 bintang itu begini jadinya. Orang ini kadang-kadang di sini ya, 11 bintang plus 1 matahari bapaknya plus 1 rembulan ibunya, jadi ada berapa? 13. Ini kan manusia ini. Manusia sujud kepada satu Yusuf manusia. Logikanya jadi gini dibangun karena cocokologi. Ya, padahal ini mimpi. Itu loh ya. Tahu? Itu mimpi, ya. Itu mimpi. Sekarang mimpi itu kan harus become true, ya. Jadi ini mimpi, ini drum, ya. Drum, bahasa Inggrisnya drum, ya. Dream, kalau salah tolong. Kalian-kalian pinter Inggris, aku nggak pinter. Ya. Become true-nya itu ini. Become true. Ketika mimpi menjadi kenyataan. Kenyataannya itu ayat ini. Ayat ini dimetaforakan ini. Ini metafora, wes metafora mimpi lagi. Jadi nggak ada ceritanya manusia sujud kepada manusia. Cuma nanti dicocokologikan. Yang 11 itu saudaranya, karena kan 12 minus 1 Yusuf, yang matahari itu bapaknya, rembulan ibunya. Itu rak karpu dewe dah. Al-Quran gak bilang begitu. Ya. Jadi ini mimpi. Become true-nya ini di ayat yang mau kita bahas. Tahu ya? Oke. Sekarang kita lanjutkan. Ya. Kita lanjutkan ya. Yang jelas kamu tahu ya, dan mimpinya itu dia berkata kepada ayahnya di ayat 5. Jangan anu. Ayahnya berkata, "Hai anakku, jangan kamu ceritakan mimpimu itu, coba ceritakan, jangan kamu share." Kalau sekarang bahasanya share gitu ya. "Jangan kamu ceritakan itu kepada saudara-saudaramu, maka mereka membuat makar." Ya. Makar kepada siapa? Kepada Yusuf. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Dan seterusnya ya, ini panjang ceritanya nanti sampai ayat yang ke-6 nanti dilanjut Yusuf dengan saudara-saudaranya. Nah, ini mulai Yusuf itu makarnya itu dilaksanakan
yang dicemplung no ke sumur itu tadi yang aku bilang tadi. Ya, ini yang menarik ini begini, yang ke-8 ya, surat 12, yaitu ketika yaitu ketika mereka berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudara kandungnya, maksudnya siapa? Benyamin. Nah ini ya. Jadi dari Bunda Rahel itu dua bersaudara kandung, Yusuf dan Benyamin. Nah, dijelaskan di sini, yaitu ketika mereka berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudara kandungnya, maksudnya Benyamin ya, sini dalam kurung, lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita sendiri, padahal kita ini adalah satu golongan, maksudnya kuat gitu ya, sesungguhnya ayah kita adalah dalam kekeliruan. Jadi mereka mengatakan ayahnya itu anak durhaka. Ayahnya itu dalam kekeliruan yang nyata gitu loh. Ya. Ya, akibatnya makarnya itu dilaksanakan dan terjadilah apa yang terjadi, sehingga cerita itu yang membawa Yusuf masuk ke tanah Mesir. Karena nanti ini mimpi, ini peristiwanya di Mesir. Bukan di Israel ini loh ya. Bukan di Israel. Makanya aku kalau cerita itu lebih sulit menjelaskannya, dia harus rinci dulu ya. Dia harus rinci. Oke. Kita lihat di sini ya. Di sini ya. Sebentar. Ini sudah jelas ya, di surat 4 ini mimpinya become true-nya di sini. Ini di mana? Di Mesir. Kenapa bisa sampai ke Mesir? Yusuf ya masuk no sumur, dijual sama pedagang, dijual ke Mesir. Ya, panjang nih ceritanya, terus masuk ke lingkungan kerajaan. Nanti belum lagi Yusuf di penjara kan, akhirnya dia jadi menteri, ya katakanlah menteri ekonomi atau tangan kanannya penguasa Mesir saat itu Al-Aziz ya. Ini belum Fir'aun ini Mesir masih rajanya masih bagus. Masih baik ya. Perhatikan petanya. Ini di mana? Mesir, bukan di Israel. Ini merupakan become true-nya dari mimpi. Drumnya mana? Ini. Surat 4. Jadi, drum become true, mimpi menjadi kenyataan. Oke, di situ paham ya? Kalau sudah paham, aku hapus ini. Set. Nggak tahu selesai nggak ini sudah setengah jam lebih karena aku nggak mau langsung masuk ke sini. Ini sudah jelas ya, Yusuf dan Benyamin itu satu mama dengan Rahel ya. Rahel itu adiknya Lea ya, Lea itu mbaknya. Nanti kan ada Silpa, ada Bilha juga, itu sudah aku sampaikan ya. Oke, ini aku hapus. Oke, lihat. Ini kalau nggak aku ceritakan behind sekiranya nanti kalian sulit menerima. Nanti baca Al-Qurannya ya, lengkap ya. Kalau aku cerita bacakan di sini kan ya, nggak cukup waktunya, dan di Al-Qurannya ada kok, supaya kamu juga rajin baca Al-Quran. Di Israel itu kan nganu, apa ya, paceklik. Makan aja sulit. Maka untuk mencari makanan ya, akhirnya saudaranya yang 11 itu kan masuk ke Mesir dan melakukan barter gitulah gampangnya ya, barter memang apa yang dipunya itu dibarter untuk ya, kalau kita di sini beras, kalau di sana ya apa makanannya, gandum ya, intinya makanan pokok lah, apa gandum apa kurma ya gitu ya, intinya makan pokok. Saking menderitanya kehidupan. Jadi kalau orang sudah makan aja sulit, itu semenderita-menderitanya orang. Sesusah-susahnya kehidupan. Ya. Kalau enggak susah, ngapain? Lebih susah lagi ketika ingin mencari apa yang dimakan itu melakukan barter. Waduh. Sudah. Bentar, minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
kalian bisa tahu bagaimana kesulitannya hidup. Powerless. Sampai ngisi perut aja. Kan yang namanya makanan itu kebutuhan primernya primer. Bukan sekedar primer, primernya primer. Karena orang kalau nggak makan ya mampus. Ya. Nih, perhatikan. Supaya bodohmu itu bertepi ya. Jangan bodoh tak bertepi. Ya. Oke, sudah paham di sini ya. Nanti kalau kamu baca Al-Quran itu masuknya itu... Tolong kalau aku salah, dua kali itu. Pertama kali masuk, terus ngomong sama bapaknya, terus masuk yang kedua gitu ya. Akhirnya mereka tertahan gitu ya. Terus bapakmu panggil gitu ya. Karena di dalamnya itu ada, sebetulnya itu by design ya. Disengaja supaya bisa tertahan karena Yusuf sudah mulai curiga. Yusuf ingat mereka, saudaranya mereka enggak ingat Yusuf gitu loh ya. Ya mungkin Yusuf tampilannya keren gitu ya. Juga kan berpisahnya cukup lama juga waktunya ya. Tapi Yusuf masih ingat, ini saudara-saudara gue yang bikin gue masuk dalam sumur gitu ya. Dan akhirnya bilang sama bapaknya ya, ini gue tahan. Karena yang sengaja yang di dalam kantongnya si Benyamin itu dikasih apa namanya, piala gitu ya, sehingga Benyamin tertuduh mencuri gitu loh. Tapi itu by design ya, supaya bapaknya diajak ke situ. Akhirnya kan bapaknya diajak ke situ, ketemulah dia. Jadi ini peristiwanya, ini di Mesir. Ingat, kita kan sering habis-habisan berjibaku tentang Rafa'a. Ya, tentang Rafa'a. Apa sih Rafa'a itu? Lihat itu ya, apa Rafa'a itu? Supaya kalian mengerti. Sehingga nanti kalau kita bahas surat 4, An-Nisa 157-158. Kan itu Rafa'a. Kanjeng Nabi Isa kan juga mengalami Rafa'a. Nih ya. Ini bisa. Ini dari kata, sebentar, tulisannya gimana Rafa'a? Karena ini harus dipahami dulu, kalau enggak sulit aku menjelaskan dekonstruksinya nanti. Rafa'a. Ini dari diksi ro fa. Sebentar, ro rafa'a. Nih. Ya, ini berasal dari diksi rofa. Udah siap-siap, Dok? Oh, masih mandi. Oke. Rofa'a itu bisa menaikkan. Ya. Tapi jangan lupa, rofa'a itu bisa juga meninggikan, bisa mengangkat. Kalau di An-Nisa 157-158 ya, rofa'anhu ya, itu diterjemahkan mengangkat. Dan itulah yang jadi masalah ketika rofa'a itu dipahami keliru. Seharusnya dulu, perdebatan dulu zaman ulama-ulama kita itu, perdebatannya itu rofa'a itu dalam arti apa? Metafora atau harfiah? Gitu loh. Ya. Cuman perdebatannya nggak masuk ke sana, perdebatannya langsung ke depan. Harusnya mundur dulu. Harfiah atau metafora itu? Itu dong. Kan ada ayat mukamat, ada ayat mutasabihat, Al-Qur'an kan, makanya kalau kita enggak taat pada Al-Qur'an dalam memahami Al-Qur'an ya babak belur, bubar kabeh. Al-Qur'an sudah mengingatkan kan. Cuman terjemahannya itu juga masalah juga tuh, tentang apa ayat mukamat, apa ayat mutasabihat. Lah kalau hanya Allah yang tahu tuh apa dikasih ke kita? Itu artinya hati-hati dengan ayat-ayat yang tegas, hati-hati dengan ayat-ayat yang polisemi, gitu loh maksudnya. Bukan hanya Allah yang tahu ayat-ayat yang mutasyabih. Lah kalau Allah yang tahu untuk apa? Ini untuk kita.
ya otaknya dipasang. Pasang otak. Jadi ingat Gispati. Ya. Ini tuh dari Allah untuk kita, bukan dari Allah untuk Allah. Karena kacau sekarang ustaz-ustaz kalau ngomong alif lam mim hanya Allah yang tahu. Lah kalau hanya Allah yang tahu apa dikirim ke kita? Ya sudah jelas kalau Allah itu Maha tahu, orang ini juga dari Allah. Gitu loh. Jadi ya kalau berpikir rasional itu dia selalu mencari jawaban atas sebuah keraguan dan akan berhenti pada kemantapan. Bukan keraguan berhenti di keraguan, itu goblok namanya. Goblok tak bertepi, ya. Kalau tentang surat An-Nisa tentang Kanjeng Nabi Isa, ya mereka tidak mempermasalahkan rafa'a ini. Itu harapi atau metafora, langsung mengangkat. Nanti perdebatannya yang diangkat itu ruhnya atau fisiknya, jasmaninya atau rohaninya, di sana perdebatannya. Padahal seharusnya jangan ke sana dulu. Terus nanti dipahami, oh diangkat ke langit ya. Cuman debatnya kan enggak tahu aku. Bagi Anda yang setuju ini adalah diangkat bermakna geografis, itu diangkat kemana? Ke langit atau ke surga? Kalau biblical kan, khususnya perjanjian baru kan terjadi kekacauan terjemahan itu. Ada yang ngomong ke surga, ada yang ngomong ke langit. Nggak tahu kalau yang Islam yang mainstream ini. Ya, ke langit apa ke surga? Kan aku sudah jelaskan, tidak ada manusia bisa hidup di langit sana. Hidup itu ya di bumi, karena semua fasilitas kehidupan itu disediakan di bumi. Nah kalau Kanjeng Nabi Isa di langit, dia sholat bisa. Dia bayar zakat dengan siapa? Siapa mau bayar nerima zakat di langit? Ada orang hidup di langit selain Kanjeng Nabi Isa? Kacau. Karena jelas kepada Kanjeng Nabi Isa selama dia hidup diperintahkan sholat dan zakat. Nah bayar zakat siapa kalau Kanjeng Nabi Isa di langit? Goblok itu mbok ya, yang bertepi gitu loh. Ya. Jadi ketika mereka mengangkat itu selalu digaitkan dengan geografis, disitulah letak kekacauan. Ya, sebetulnya di ayat itu terjemahan yang pas itu rafa'a itu adalah ini, meninggikan, bukan mengangkat. Meninggikan karena apa? Yahudi-Yahudi tengi, kan aku sudah katakan. Ya gini, kalau kajian dengan Kristolog begini, dia selalu mengkomparasi. Yahudi-Yahudi tengi, kan itu jelas di perjanjian baru. Kenapa Yusuf, Kanjeng Nabi Isa atau Yesus tersalib? Karena dengki. Dengki yang diaktualisasikan oleh Yahudi-Yahudi tengi itu bukan untuk menebus dosa. Kacau lagi. Menebus dosa itu nanti setelah dikapitalisasi oleh Paulus untuk membangun dogma dia, yaitu soteriologi salib. Maka hukum Torah itu sudah tidak lagi berlaku dengan tersalibnya Yesus. Jadi itu bertahap. Enggak ada ceritanya, kamu bacalah itu. Apa kata orang-orang Yahudi? Tengi. Bahwa mereka adalah dengki. Karena mereka sudah masuk zona nyaman berkolaborasi dengan penjajah. Jadi sebetulnya Yahudi-Yahudi ya berkhianat terhadap negerinya sendiri. Seharusnya Yahudi-Yahudi itu bersatu menunggu, mendukung Kanjeng Nabi Isa menghadapi Rom. Seharusnya begitu. Makanya kan aku bilang kemarin, waktu kita bahas engkau kan Nabi yang akan datang, kalau teman Kristen kita menyamakan saja Kanjeng Nabi Isa, sebetulnya kita tidak boleh loh membeda-bedakan ya. Kita harus memberikan hormat kepada keduanya. Itu kan sepertinya teman Kristen kita mau mengkompar antara Yesus dengan Musa, dan seolah-olah Yesus itu lebih unggul dari Musa. Fakta sejarah gak begitu. Musa itu berhasil memobilisasi orang-orang Israel. Kanjeng Nabi Isa tidak berhasil, Yesus tidak berhasil. Justru dia korban dari kedengkian orang-orang sebangsanya sendiri yang diwakili oleh tua-tua Yahudi itu. Makanya ketika dibawa sidang, di sidang kan itu penguasa Rom bilang gak ada kesalahan sama orang ini. Akhirnya sama istrinya disuruh cuci tangan itu. Jadi istilah cuci tangan itu bisa-bisa jadi peristiwa itu. Kan ada kamu yang salah, kamu yang korupsi, tiba-tiba kamu cuci tangan. Orang lain kamu korbankan. Mungkin istilah cuci tangan dari situ, mungkin ya.
Oke, nah sekarang aku mau tahu. Ya. Kalau misalkan di Anisa itu tentang Kanjeng Nabi Isa itu, aku pakai kata bukan mengangkat ya, tapi rafa'a itu meninggikan, dan memang yang paling pas itu meninggikan. Jadi ketika ini Yesus ya. Ini Yesus. Ketika Yahudi-Yahudi tengik berkolaborasi untuk menjatuhkan ke titik nol Kanjeng Nabi Isa dengan cara, karena salib itu hukuman yang paling biadab dan paling tidak terhormat, dengan cara salib ya, Allah tidak rela kekasihnya diperlakukan yang sangat-sangat tidak berharga ya, ini dijatuhkan ke titik nol. Kan aku sering bilang itu, dijatuhkan, bukan hanya dijatuhkan, ke titik nol, direndahkan. Nah kalau nggak mau dijatuhkan, direndahkan ke titik nol ya. Inilah kalau ngaji sama aku, dia nggak strike, dia berputar singular ya. Karena ada ini ya, aku akan menjelaskan ini supaya satu kali tarikan napas ya, direndahkan ya, direndahkan, aduh sabar ya, oke, sebetulnya bunda kita dari Tangerang itu sudah hubungi aku, suruh cari papan tulis, nanti berapa harganya bilang, nanti mau ditransfer dari Tangerang bunda kita, dan kita doakan semoga beliaunya pebisnis aluminium ya, semoga bisnisnya sukses. Cuman aku kemarin sudah cari, tapi kok harganya mahal banget, jadi mikir aku ya, gak apa-apa, ini dulu selama bisa dipakai kita pakai dulu ya. Sebetulnya sudah diberitahu dan bunda kita ini masya Allah ya, solawatnya banyak untuk kita ya, dan kalian juga harus doakan bunda kita, bapak kita yang lainnya juga yang bersolawat lewat mimbar dakwah ya. Gak apa-apa bunda pakai ini dulu, karena kemarin survei ke ATK, alat tulis kantor, kok harganya mahal. Papan tulis kok berapa itu? Itu yang sedengan aja 1,3, 1.300.000. Pakai ini aja dulu, masih bisa dipakai ya. Oke, ketika Yahudi-Yahudi Tengi itu ingin merendahkan. Gusti Allah Agung tidak mau kekasihnya itu direndahkan, tidak mau Yesus direndahkan, maka sebaliknya Gusti Allah Agung itu meninggikan. Ngono lho, blok goblok. Saiki muga-muga pinter kon. Semoga kamu tahu sekarang. Meninggikan. Rafa'a itu bisa mengangkat, bisa meninggikan, bisa menaikkan, bisa. Tapi dalam konteks Kanjeng Nabi Isa, supaya enggak terjebak kalian, aku akan tawarkan pakai meninggikan. Jadi ditinggikan sama Allah. Kalau diangkat nanti otakmu terus begini, nanti mau kiamat turun lagi. Jadi kacau seperti lip. Dan ini tidak berhubungan dengan geografis. Karena apa? Ya di situ-situ aja, di bumi aja yang ditinggikan itu adalah namanya dijaga, moralitasnya dijaga, orang tidak boleh merendahkan beliau sebagai kekasihnya Gusti Allah yang mau aku. Cuma kan kekristenan kan ngotot. Kemarin aku lihat pidatonya pendeta. Pendeta kok gitu. Pendeta yang itu loh ya, bukan cuma pendeta. Dan dia dari Malang tapi enggak tahu sekarang di mana. Yang membawa apa? Kekristenan perspektif Syria ya, jadi Kristen Arab ya. Makanya semua itu gurun ya, Yahudi, Israel, dan Arab yang itu nanti diidentikan Islam itu habitatnya gurun. Terus bilang kadal gurun kok bisa ke Islam, sebetulnya sama-sama kadal gurun, orang habitatnya gurun kok. Si pendeta ini bilang, ya sudah kita tutup kitab suci. Saya menutup Alkitab saya,
Kamu menutup Al-Quran, kita sama-sama berdebat berdasarkan sejarah. Apakah Yesus itu disalib atau tidak? Karena itu ada catatannya Yosefus. Yosefus itu pakar penulis sejarah, ya. Tapi kita tahu Yosefus itu juga nggak hadir di situ. Yosefus itu menulis setelah 50 tahun. Ya memang sih kalau dibandingkan dengan Al-Quran, jauh Al-Quran kan sekitar 6-7 abad kemudian baru turun. Tapi nggak bisa begitu. Artinya apa? Kalau kita mau megang sejarah itu, ya, Yosefus sendiri pun tidak hadir dalam ruang dan waktu ketika peristiwa terjadi. Dalam 50 tahun, apa yang bisa terjadi? Semuanya mungkin terjadi. Yang pertama. Yang kedua, lucu. Aneh saja. Ya, beragama itu tidak berdasarkan historis. Meskipun historis itu perlu. Beragama itu ya kitab suci. Kok dia ngajak berdebat, sudah wes Al-Quran tutup, Bible tutup. Kita diskusi pakai sejarah. Aduh. Itu. Padahal itu sekolahnya sudah sampai Mesir, tapi bodohnya tak bertepi juga. Gitu. Ya sudahlah. Ya kalau kita berbicara agama, itu literatur tertingginya ya kitab suci. Kok kitab sucinya suruh nutup, suruh pakai sejarah. Kan sudah aku jelaskan sama kalian ya, sejarah itu relatif ya. Oke, sekarang kita kembali ke sini. Meninggikan ya, karena tidak mau Yesus itu direndahkan. Nah, ini kebetulan di sini ada rafa'at, di sini menaikkan ya. Dan ia, siapa ia? Yusuf. Menaikkan kedua ibu bapaknya ke atas singgasana. Titik, di situ dulu perhatikan. Ya. Di situ dulu perhatikan. Karena nanti itu ada nganu juga itu, ada diksi yang harus aku jelaskan ya. Sorry. Menaikkan itu rafa'a ya, rafa'a. Menaikkan. Ini ya okelah ya. Sebetulnya mengangkat juga bisa. Kalau di sini menaikkan, ya, ini yang apa namanya, yang digital. Kalau yang di sini, enaknya Al-Quran kan begitu. Beda-beda kita tetap punya kanonnya. Kanonnya apa ya? Original teksnya rafa'a itu. Kalau kita rame di menaikkan, mengangkat, meninggikan, nggak ketemu ya sudah kembalikan ke rafa'a saja. Kan ini hakimnya, ini original teksnya, ya. Oke, kalau di sini itu Yusuf yang 100. Ini menaikkan ya, menaikkan. Di sini juga sama, menaikkan ya. Menaikkan. Ini rafa'ah. Ke singgasana. Ya. Nanti itu ada lahu juga ya. Nanti lahu ya, jadi gini, wa rafa'a abahi 'alal 'ars. Waqaru lahu sujada. Lahu itu apa? Nanti aku, kalau di sini diterjemahkan tersungkur, ini merebahkan. Masih mending, tapi tersungkur itu enggak. Kalau tersungkur itu kan jatuh, karena ada yang menerjemahkan tersungkur ya, menyungkur ya. Itu enggak tepat, karena kalau menyungkur itu dia dalam keadaan jatuh ya. Ini kan tidak jatuh. Tentang lahu, tentang apa itu ya, nanti sebentar. Oke, nanti aja ya, kita fokus ke sini dulu, menaikkan. Jadi aku selalu begitu, semakin banyak kita punya terjemahan, kita semakin lengkap. Kenapa kok dinaikkan? Gitu loh. Ini singgasana ini apa? Kerajaan kan? Aku sudah katakan, keluarga Yakob, keluarga Israel, untuk makan saja sulit. Sampai melakukan barter, barternya itu pun jauh ke Mesir. Bayangkan perjalanan dari Mesir Israel. Betapa sulitnya kehidupan itu. Maka dari kesulitan kehidupan itu, Yusuf menaikkan rafa'a kehidupan keluarganya itu, yaitu lewat perwakilan ibu bapaknya itu, ke atas singgasana. Ini berhubungan dengan kerajaan. Dari kehidupan yang melarat,
masuk ke dalam kehidupan kerajaan. Pertanyaannya, kalau sudah masuk singgasana, lingkungan kerajaan, ring satu ini, Yusuf itu ring satu loh, orang kepercayaan raja. Hidupnya naik enggak? Enak enggak? Mungkin enggak orang sudah masuk singgasana terus kelaparan? Tuh, otaknya di mana? Coba aku pikir dulu. Geografisnya berubah enggak? Tetap aja di bumi. Yang maksudnya itu status sosial ya. Dari yang cari makan aja sulit, kelaparan, sekarang mau makan apa aja ada. Karena sudah dia masuk lingkungan istana. Ini yang dia maksud. Inilah yang dimaksud. Dan Yusuf, ia ini menaikkan kedua ibu bapaknya ke atas singgasana. Masuk ke dalam lingkungan kerajaan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi secara geografis nggak berubah, sama dengan ini. Kalau aku komparasi dengan Yesus, Kanjeng Nabi Isa, meninggikan di sini, sebetulnya di sini meninggikan juga bisa ya, tapi lebih tepat kalau di sini menaikkan. Jadi rofa'a itu tergantung narasinya, di sini menaikkan, ya. Di sini kita pakai meninggikan, ya. Ketika Yesus mau direndahkan dari kedengkian Yahudi Tengi yang sudah masuk zona nyaman menggunakan kekuasaan Rom, ya, direndahkan, Allah tidak mau, maka Allah meninggikan. Bukan berarti terus naik ke atas, masanya kalian mengangkat itu apa? Dicubui, mengangkat, jadi seolah-olah seperti lip naik, diangkat, nanti turun lagi mau nyaman ke bumi. Kacaunya kan di sana. Coba kalau pakai meninggikan, nah, selesai sudah. Geografinya berubah, enggak, tetap di bumi. Sama dengan ini. Ini Rafa'a ini ya di bumi ini. Ya? Oke. Jadi ini insya Allah besok ya, karena ini sudah 1 jam dan ini bidadari kecil nanti sudah mau berangkat. Jadi mau ngantarkan dia sekolah supaya enggak telat ya. Hari ini kan apa namanya itu, upacara ya. Sampai sini dulu ya. Kamu tahu ya. Jadi berubahnya kehidupan ya, dream become true. Dari yang gampangnya gini, dari yang di sini nih ya, beda nggak? Kita makan apa, kita apa makan, ya? Hari ini kita makan apa? Nah, ini ilmu baru untuk kamu. Sama hari ini kita apa makan? Beda nggak ini, teman? Ini satu, ini dua. Beda nggak? Kalau nggak bisa membedakan ya kon goblok. Lihat ini. Di sini kita makan apa? Di sini kita apa makan? Hari ini kita makan apa? Hari ini kita apa makan? Beda nggak itu? Coba. Beda nggak? Sekarang aku jelaskan. Kondisi ini dan ia menaikkan kedua ibu bapaknya ke atas singgasana itu dari kehidupan ya, yang suasananya hari ini kita apa makan berubah naik menjadi hari ini kita makan apa. Kalau hari ini kita makan apa, jelas yang dimakan itu sudah ada, pilihannya banyak, maka mana, maka dia tanya apa yang mau kita makan hari ini, makan apa. Yang awalnya hari ini apa makan? Ya bisa makan, bisa enggak. Jadi kalau di sini ini belum jelas. Maybe yes, ada yang dimakan, maybe no. Hari ini kita apa makan? Ya kalau ada dimakan ya yes, kalau enggak ada yang makan no. Jadi belum jelas. Kalau di sini sudah jelas, ada yang dimakan, tinggal mau pilih apa yang mau dimakan. Maka kalimatnya makan apa? Ada soto. Makan apa? Soto, rawon, gulai, tinggal pilih. Kalau di sini, hari ini kita apa makan? Ya kalau ada makanannya kita makan, kalau nggak ada nggak makan. Maybe yes, maybe no. Maka perspektif di sini, ya, berubahlah dia dari yang keadaan hari ini kita apa makan. Ini cara aku menjelaskan supaya gampang lah ya. Bukan tekstualnya begini, ya. Nggak.
Dari suasana kehidupan yang hari ini kita apa makan, berubah menjadi hari ini kita makan apa. Karena di dalam kerajaan tentunya sudah banyak, nggak ada orang kelaparan. Apa saja ada, tersedia. Ya, maka itulah yang dimaksud tentang rafa'ah, menaikkan. Ya, jangan kamu anggap nanti dinaikkan di kursi langsung digini-gini. Oke, sampai di sini dulu. Tadi sih aku optimis bisa selesai satu video, ternyata nggak bisa. Besok kita menjelaskan yang ini. Ya, bener nggak sujud itu? Oke, pesan dari aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu. Kamu sholat ya, kalau nggak tempeleng kepalamu. Kalau nggak mau sholat, gimana ngaku Islam nggak mau sholat? Yang membedakan kafir dan Islam itu di sholat. Ini harus sholat ya, jaga sholatmu. Percuma kamu ikut-ikut kajian komparasi religion tapi nggak sholat itu, minggat aja kan ojo ini. Pergi jangan di sini kalau nggak mau sholat. Aku nggak butuh power-power yang nggak mau sholat. Kalau sudah ngaji sama aku seperti harus sholat. Ya, jaga sholatmu dalam bingkai keimanan Islammu, ya. Tetapi harus menghormati saudara-saudara kita yang memilih jalan lain, karena mereka tetaplah saudara kita, ya, dalam tataran humanisme. Berikutnya, semoga mendapatkan keberuntungan, ya, rezeki yang barokah, kesehatan yang prima. Terima salam penyemangat dari aku dalam belajar kita. Salam Isra, Islam rasional. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbil alamin.